Ya, penonton setia YouTube channel resmi Has Adbert 1997, Has Adbert 97 dan juga Jules Kumpai ini serta layanan podcast Has Entertainment dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam dan juga selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Selamat menikmati libur lebaran Anda menjelang hari Idul Fitri nanti dan juga selamat menjalankan pada puasa menjalankannya dan juga selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Senang sekali saya Hans Eber dapat berjumpa Anda dalam blog Hans Eber dan podcast Jalan-Jalan di Ramadan kali ini. Dan pemirsa dan pendengar, saat ini saya Hans Eber melaporkan langsung dari Sentul Selatan Bogor Jawa Barat Indonesia, dan di sini saya Hans Eber mau melaporkan situasi arus lalu lintas dan juga arus mudik Lebaran 2023 tepatnya di dari arah Tol Jagorawi, dari arah exit Tol Ciawi maupun juga exit Tol Bogor, maaf masuk kami dari arah Ciawi ke Bogor dan maaf saya ulangi dari arah kita lihat pemirsa. Dapat kami informasikan, kayaknya ini ada mobil Pak Presiden lintas, saudara. Dapat kami saya laporkan. Keren banget ya pemirsa ya. Dapat kami saya laporkan ya. Maaf saya ulangi, di sini pantauan arus lalu lintas dari arah Ciawi, Tajur, Sukabumi, Bogor mengarah ke arah Sentul Selatan, Lingkar Bogor, Kedung Halang, Citarap, Cibinong maupun mengarah ke arah Depok ke Jakarta maupun arah sebaliknya terpantau ramai lancar lalu lintas pagi ini. Apalagi kan orang-orang kan lagi mau persiapan mudik Lebaran lebih awal ya, seperti yang disampaikan oleh pemerintah tadi melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ya. Oke, ini sementara dari sisi kiri ini arus lalu lintas dari arah dari arah Ciawi, Tajur, Bogor, Puncak, Sukabumi mengarah ke arah Sentul Selatan, Depok maupun juga ke Jakarta terpantau masih ramai lancar ya lalu lintasnya di sisi kiri ya posisinya. Sementara di sisi kanan dari arah Jakarta mengarah ke arah Bogor, Ciawi, Tajur, Sukabumi, Sentul maupun juga arah sebaliknya terpantau ramai lancar juga ya. Apalagi orang-orang kan lagi pada mau mudik lebih awal ya saudara ya. Nah itu aja info saya Hans Eber melaporkan langsung dari Sentul Selatan Bogor Jawa Barat Indonesia, dan itu dia laporan dari lalu lintas di sekitar bawah kolong jembatan Jagorawi ya. Sementara posisi saya ada di atas jembatan ya saudara ya, saya nggak masuk tol. Baik, dan kita tinggalkan laporan langsung dari Sentul Selatan Bogor Jawa Barat Indonesia dan juga situasi arus lalu lintas di kawasan Tol Jagorawi. Dapat kami saya laporkan situasi arus lalu lintas dan juga arus mudik di Tol Jagorawi ya. Oh,
mohon maaf saudara, kesehatan saya agak ngedrop, tapi tetap aktif melaporkan langsung lalu lintasnya dari arah satu selatan, satu timur, arah puncak buat kiri itu. Oke, buat lusuran tetap aku lanjutin ya saudara ya. Baik, dengar dan pemirsa, ya, Sentul Highland Golf Club, Taman Budaya, Venetia, Pasadena, Sakura, The Beverly, Santorini, Udayana, Besaki, Legian, Tampak Siring ya. Oke, kita masih tetap lurus ya saudara. Golf Estate, Taman Parahyangan, Sentul Alaya, maupun juga Sampurna Academy ya. Tepat lurus belok ke kanan ya. Nah, ini masih lurus nih. Udayana, Besaki, Legian, Tampak Siring, Santorini, The Beverly ya. Oke, kita langsung jalan ya. Nah, jadi lurus ke kanan ini ke arah Sentul Alaya ya. The Sanctuary. Okay.
satu titik. Nah, ini belok ke kanan ini ke arah dan itu choice ya, bukan ke arah kanan ini ya. Terus alternatif ke puncaknya ya, jauh sudah sekitar tadi ya. Kiri saya ada Masjid Jami Al-Munawwar Al-Muslim ke saudara depan itu masyarakat muslim yang tinggal di satu situ atau punya mobil wisata ya kan daerah sini ya. Dan sekarang saya sudah masuk ke satu tempat dan ke kanan, kita langsung ke kiri ya. The breeze, the atmosphere yang keren, burung pancar, the wind sana di sebelah kiri ini. Kita langsung berbelok kiri ya, saudara ya. Nah, di sana dulu, di sini dulu. Nah, di sini. Ini dah kata saya, ini adalah rumah-rumahnya ini banyak banget ya rasanya ya. Gak nyampanya, gak sampai ya. Jalan-jalan ada musik studio dan school nih pimpinan musik ya saudara ya. Jadi kan studio musiknya kan punyanya yang itu lulus salam al-fatihah ya buat beliau ya, bukan diterima di situ ada kata salam al-fatihah ya. Nanti kalau mau lulus kita ada di sebelah kanan nih saudara ya kan. Oke, nah ini dia akses variasi ya. Nah, ini dia akses pintu masuk gejang lainnya ada di sebelah kiri saudara. Oke. Nah ini selain gejang lain ada lagi nih setelah sentuh sedikit sebelumnya warna ke lanjutan ke mana kan ke akses jalur alternatif puncak jilid 2 nih bisa jadi tembusan nih saudara nih. Nah, ini setelah satu sisi satu nuwana nih kalau mau lewat jalur alternatif puncak 2 lumayan ya saudara ya. Bisa ya lewat sini ya. Tembus puncak 2 nih yang mau ke arah Cianjur yang Bandung ya saudara ya. Oke, kita langsung putar balik ya. Nah, di sini di sebelah kanan saya ini ada rest area-nya ya saudara ya. Jadi ya, saudara ya. Dari awal hingga akhir.
itu dia tadi penjelasan saya nih ya, penelusuran akses jalan dari arah Bogor atau Bengkulu sentuh Jakarta sudah terbuka. Cek dua tim terus untuk bantu raya Jawa Barat Indonesia ya. Selamat berlibur Lebaran, selamat berlibur kali ke 2023, selamat jalan tahun baru. Selamat selalu ya semuanya ya. Amin. Ya. Dan vlog with Hans Edmund dan podcast jalan-jalan Indonesia Ramadan. Bogor Jawa Barat Indonesia. Rekaman ini sudah saya buat dari pagi ya saudara ya, tapi nah di sebelah kiri ya, karena saya ini ada kemarin ya, di sebelahnya ada Alfamart. Nah yang lagi capek pegal silakan mampir ke Indomaret dan juga Alfamart ya, iya kan ya, ada kok ya. Oke, saat ini saya akan sama-sama berada di City Bogor Jawa Barat Kepala Presiden Bogor Jawa Barat Indonesia. Alhamdulillah ya, 7 atau 6 hari lagi kita akan masuki hari Idul Fitri ya. Mohon maaf ya apabila soal ada kata-kata, tolong maafkan ya. Insya Allah bulan Ramadan 2024 saya akan tetap berlanjut dengan keseruan dan kepercayaan dan ya. Oke. Kayak nuansa khas Bali ya sebenarnya ya, ada Taman Udayana, Taman Besaki, Taman Tapasih, segala macam proses kayak menikmati suasana nuansanya khas Bali banget ya rasanya ya. Jadi kangen pergi ke Bali jalan-jalan saya nanti kulit-kulit dulu ya insya Allah ya, kalau tidak ada halangan ya yang Taman Besaki ya saudara. Oke. Wih, kaget ya saudara nih. Nah ini kayaknya ada custom ya, di sebelah kanan ini kalau di sini ya, spring hell ini supaya saya agak jadi masuk dalam karena kejagaan sangat ketat sekali itu ya, ada jembat di pagi-pagi. Thank you.
kita langsung muter balik ya saudara ya. Di sini nggak bisa masuk nih, soalnya di sini jalanannya sepi ya, untuk bisa masuk ke dalam lokasi tempat ya, tonton video notifikasinya, dan download aplikasi Spotify di Google Play atau Google Play untuk mendengarkan podcast entertainment dan juga sisi terbaik dan juga podcast terbaik dari konten kreator lainnya ya. Follow Twitter, Instagram maupun juga official TikTok Hans Edward untuk konten-konten menarik yang patut Anda ikuti. Baik pemirsa dan pendengar, 30 menit saya memanjakan Anda sekeluarga. Saya Hans Ebel pamit. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.